usah bertemu, aku rindu, rindu. Pikir-pikir sudah seminggu tak bertemu kamu. Shirin Sungkar mulai menikmati status barunya sebagai mahasiswi. Ia tercatat sebagai mahasiswi jurusan Komunikasi Public Relations semester 3 di Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta. Shirin juga masih meneruskan karirnya di dunia hiburan. Kekasih Tengku Wisnu ini mengaku ingin menekuni keduanya bersamaan. Sekarang lagi banyak kuliah, sama ada yang mau stripping baru, sama nyelesain album kedua, sama nge-host. Dua-duanya sih. Jadi kalau mau kuliah ya tiap pagi sih aku jam 7. Setelah itu baru syuting. Jadi ya harus kuliah sih biar cepat kelar, biar enggak berlarut-larut nanti yang ada enggak bisa kerja. Meski masih mengukir prestasi di ranah hiburan, namun Shirin sadar betul bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Karena pendidikan menjadi modal utama bagi Shirin saat dirinya tak laku lagi di dunia hiburan. Pendidikan itu penting, justru kayak pendidikan itu yang long lasting ya kalau menurut aku. Kalau misalnya kayak syuting, itu kan sifatnya nggak bisa selamanya juga sementara. Kecuali benar-benar konsentrasi penuh di dalam dunia acting, tapi tetap dunia pendidikan penting. Karena nanti suatu saat kayak misalnya aku harus berhenti main sinetron, tapi kan yang pikiran aku tentang pendidikan, kalian aku yang udah aku pelajarin di pendidikan, aku bisa gunain dengan cari kerja. Ada untukku.